Ramai daripada korang minta kami untuk review smartphone ni. So, tanpa melengahkan masa, memperkenalkan Huawei Nova 4. Salam guys, Muaz Malik di sini. 7 bulan, hanya selepas 7 bulan, pihak Huawei telah menggantikan Huawei Nova 3 dengan Huawei Nova 4 ini. Dan kali ini, Huawei Nova 4 ini dilihat didatangkan dengan desain yang baru dan setup triple kamera di bahagian belakang ini. Jadi kepada sesiapa di luar sana yang sedang pasang niat untuk membeli Huawei Nova 3, aku nasihatkan korang untuk hold dulu niat korang tu and cuba usah review aku ni. Dan kepada sesiapa yang dah membeli Huawei Nova 3, salam takziah diucapkan. Jom kita mulakan dengan desain luaran dia terlebih dahulu, sebab desain luaran dia ni adalah main selling factor yang terdapat pada Huawei Nova 4 ini. Di bahagian hadapan, Huawei Nova 4 ni didatangkan dengan skrin bersaiz 6.4 inch Full HD Plus IPS LCD display dengan skrin ratio 19.259. Overall, skrin dia mampu menghasilkan colour yang baik, brightness yang bagus, viewing angle yang cun, and to be honest, skrin quality dia ni adalah lebih baik jika dibandingkan dengan skrin yang terdapat pada Honor View 20. Sama seperti Honor View 20, Huawei Nova 4 ini juga turut disuntikkan dengan elemen design yang sama, iaitu punch hole display. So, ini bermakna tiada lagi penggunaan notch ataupun takuk. So, bye-bye notch. Pendekatan penggunaan punch hole display ini adalah bagi menempatkan kamera selfie bersaiz 25 megapiksel f2.0 yang mana dalam masa yang sama boleh digunakan untuk fungsi face unlock. By the way, fungsi face unlock dia ni memang bagus. Tak kiralah siang ke malam ke, ianya akan mampu membaca wajah korang dengan tepat dan cepat. Actually, ramai je yang argue kenapa dia orang menggunakan design jenis punch hole ni. Kenapa tak buat design notch yang macam design notch water drop yang terdapat pada Realme 2 Pro tu kan? Sebab kalau guna design notch jenis water drop ni, ianya nampak lebih kemas and semua dia punya kamera selfie tu terletak center tau. So, nampak lebih cantik lah. Betul lah apa yang korang cakap tu. Tapi kan, okey apa kalau dia orang gunakan design jenis punch hole ni? Sebab memandangkan, smartphone pada tahun-tahun yang lepas, semuanya didatangkan dengan design notch yang lebih kurang sama je. Design element sama je. So, dengan pengenalan design baru ni, nampaklah macam ada pembaharuan sikit and consumer pun adalah choice untuk pilih smartphone apa yang mana yang dia orang berkenan kan. Aku personally memang suka design jenis notch ni, so thanks Huawei, kau memang best way. Di bahagian kanan smartphone terdapat butang power dan volume yang bagus, no complain. Di bahagian kiri terdapat slot dual nano SIM. Di bahagian bawah pula terdapat slot pengecasan jenis Type-C dan mono speaker yang kuat dan lantang. Dan di bahagian atas terdapat IR blaster untuk tujuan penggunaan remote control. Dan lubang kegilaan ramai, iaitu lubang 3.5mm headphone jack. Ada lagi kau eh, aku ingatkan dah nak pupus lah. Bila kita pusing smartphone ni ke bahagian belakang pula, uish. Silau tu, memang serius silau tu. Di bahagian belakang ini, korang akan disajikan dengan penggunaan back panel jenis kaca yang mana akan berkilau ataupun akan bersilau apabila dikenakan cahaya pada bahagian belakang ini. Sama, kalau korang memilih untuk membeli model dengan colour crush blue ini, korang akan perasan yang mana colour dia akan berubah daripada biru ke purple, which is bagi aku memang sangat seksi. Kalau aku, aku akan pilih warna ni lah sebab dia nampak macam ada flare sikit. Tapi kalau korang tak berkenan, terdapat juga variasi model yang menggunakan warna hitam. Bercakap berkenaan dengan warna, korang pilihlah warna apa pun, masalah cap jari memang akan terdapat pada back panel ini. So, solution dia, pakailah casing. Dalam kotak ada diberikan satu secara percuma. Turut terdapat di bahagian belakang Huawei Nova 4 ini ialah fingerprint scanner yang mampu membaca cap jari dengan pantas dan tepat, perkataan Huawei di bahagian bawah ini dan setup triple kameranya. Overall, untuk build quality memang A. Aku memang sangat berpuas hati. Ianya mempunyai skrin yang baik, kerangka aluminium yang bagus dan design curve pada back panel bahagian belakang ini membuatkan smartphone ini mudah untuk digenggam dan digunakan walaupun pada jangka masa yang lama. Cuma satu je masalah yang aku nampak pada build quality dia ni, kamera bump dia ni. Hui, terjuih bye. Tapi tak apa, kalau korang menggunakan casing, which is aku rasa korang semua mesti akan guna casing punya, isu kamera bump ni memang dah tak valid lah kan. But kalau korang jenis suka pakai smartphone secara naked, then korang kena biasa-biasalah main jungkat-jungkit bila korang type smartphone atas meja kan. Untuk internal hardware pula, Huawei Nova 4 ini didatangkan dengan penggunaan chipset High Silicon Kirin 970, kapasiti RAM sebesar 8GB dan internal memori sebesar 128GB. Eh, jap.
Muaz Malik, saya hairanlah. Betul ke apa yang awak cakap ni? Bukan dia datangkan dengan chipset 980 ke? Nope, aku memang tak tersilap info. Smartphone ini memang didatangkan dengan chipset yang lama, iaitu Kirin 970. Jadi ini bermakna Huawei Nova 4 ini mempunyai chipset yang sama seperti yang terdapat pada Huawei Nova 3 yang dilancarkan 7 bulan yang lepas. Adakah tindakan Huawei ini membuatkan aku rasa marah? Memang aku marah. Sebab pertama, ianya sepatutnya didatangkan dengan chipset Kirin 980 yang lebih baru, lebih baik, lebih laju. Dan yang kedua, aku rasa macam pihak Huawei ni cuba untuk memperdaya bakal pembeli mereka yang non-tech ataupun senang cerita orang yang tak berapa pandai bab-bab smartphone ini untuk membeli smartphone ini hanya disebabkan dengan design yang terbaru ini, iaitu punch hole display. Sedangkan internally, ianya didatangkan dengan chipset yang dah lama dah. Marah betul lah aku. Untuk day-to-day use, overall performance dia ni memang tiada sebarang masalah. Dengan penggunaan versi Android 9.0 Pie dan digandingkan pula dengan antara muka EMUI 9.0, membuka app nampak laju, scrolling through app pun tune, semuanya memang overall tersangatlah smooth. But, once korang main game yang high graphic demand, dekat sinilah korang boleh nampak kelemahan yang terdapat pada chipset yang dah lama ini. Basically, semua game boleh je dimainkan pada tetapan grafik yang tinggi, tapi kualiti dia tu tak sama seperti yang terdapat pada Kirin 980, which is lebih baik. Sebab kita semua tahu yang mana performance grafik yang terdapat pada Kirin 980 adalah lebih baik daripada yang terdapat pada Kirin 970. By this time, korang mesti komen dekat bawah. Weh, Gegasi, kau cakap apa ni ha? Kirin 970 okey sangat kot. Aku okey je main game. Apa masalah kau ni? Poyo lah. Smartphone ini dijual pada tanda harga RM1,899, which is hampir sama harga jualan dia dengan Honor View 20 yang didatangkan dengan chipset Kirin 980. Betul cakap Muaz ni. Tapi kau tetap poyo. Habis membawang. Now, jom kita sembang pula bateri performance yang terdapat pada smartphone ini. Huawei Nova 4 ini didatangkan dengan kapasiti bateri sebesar 3,750 mAh. Overall, tanpa gaming, aku dapat menggunakan sepanjang hari dengan screen on time sekitar 6 jam sahaja. Dengan penggunaan adapter yang dibekalkan dalam kotak, 0 hingga 100% akan mengambil masa selama 1 jam 50 minit. So, aku dah sembang bab build quality, aku dah sembang bab internal hardware, aku dah sembang bab performance. Now, tibalah masanya untuk kita lihat performance kamera yang terdapat pada Huawei Nova 4 ini. Huawei Nova 4 ini didatangkan dengan penggunaan 3 kamera utama di bahagian belakang, iaitu kamera utama 20MP f1.8, secondary depth sensing camera 2MP f2.4 dan kamera ultra wide 16MP f2.2. Terdapat juga model Huawei Nova 4 yang didatangkan dengan kamera utama bersaiz 48MP, tapi malangnya ianya tidak didatangkan secara rasmi ke dalam market Malaysia. Pada kawasan yang terang dan cukup cahaya, kamera 20MP ini dilihat mampu untuk menghasilkan gambar yang mempunyai dynamic range yang baik, color yang vibrant dan tepat dan penuh dengan details. Untuk kamera 16MP ultra wide angle dia juga dilihat mampu untuk menggalas tugas dengan sangat baik. Aku suka kamera wide angle ini sebabkan gambar yang diambil akan nampak lebih dramatik sikit and paling best, lebih banyak subjek dapat dimasukkan dalam satu gambar sahaja. Cuma aku perasan kelemahan yang terdapat pada kamera wide angle dia ni, pada penghujung gambar akan ada macam distort sikit tau. So dia macam ala-ala fish eye sikit. But benda ni subjektif. Ada orang suka, ada orang tak suka. Macam aku memang suka sebab dia macam ada bagi karakter sikit lah pada gambar tu. Untuk fungsi portrait mode pula, subjek dan background berjaya dipisahkan dengan sangat kemas dan terdapat juga option untuk korang pilih jenis star bokeh yang sesuai dengan citarasa korang. But if korang memilih untuk menggunakan portrait mode option stage lighting ataupun classic lighting, aduh, hasil dia tu macam cacam merba sikit. So Huawei, please fix masalah ni. Sebab kalau korang tak boleh nak fix masalah ni, aku nasihatkan korang untuk keluarkan je lah feature ni. Sebab teruk dia tu memang jenis tak boleh bawa bincang ni. Pada kawasan kurang cahaya pula, dengan bantuan penggunaan mode night shot, gambar dilihat sangat cantik, penuh dengan details dan terang. Kelemahannya cuma gambar akan diambil lama sikit dalam 5 saat kerana kamera cuba mengambil lebih banyak gambar pada keterangan berbeza dan kemudiannya AI akan menyatukan kesemua gambar tersebut menjadi satu. By the way, korang tak boleh menggunakan kamera ultra wide ini untuk mengambil gambar night shot. And kalau korang guna juga kamera ultra wide dia ni untuk ambil gambar pada waktu malam, aku perasan yang mana gambar tersebut akan hilang details dan gambar akan jadi macam underexposed. Dia macam gelap sikit. Untuk kamera selfie pula, kamera 25MP f2.0 ini juga dilihat mampu menghasilkan gambar yang sangat menawan dengan details yang baik, hasil bokeh yang kemas dan warna yang tepat. Untuk video pula, Huawei Nova 4 ini mampu merakam pada mode 4K 30fps, Full HD 30fps dan HD 30fps. Korang juga boleh merakam dalam mode ultra wide, but resolusi maksimum yang boleh digunakan hanyalah Full HD 30fps sahaja. Tiada 4K. Hasil video dilihat mempunyai kualiti yang average sahaja.
Ianya juga turut mampu menghasilkan video gerak perlahan, iaitu pada tetapan HD 480 frame per second sahaja. So, kesimpulannya, patut ke korang beli Huawei Nova 4 ini? Okey, macam ni. Aku perasan yang mana smartphone ini bukan ditujukan untuk orang-orang yang macam aku ataupun orang-orang yang macam korang yang mana arif bab-bab smartphone ni. Overall, basically smartphone ni memang tak ada apa-apa masalah pun. Walaupun ianya didatangkan dengan penggunaan chipset yang sedikit outdated, ianya tetap mampu melaksanakan tugasan-tugasan harian dengan sangat baik. Tapi, pada tanda harga jualan rasmi RM1,899, aku merasakan yang mana ianya dijual pada tanda yang agak mahal dan agak overpriced. Dan kalau korang tambah RM100 lagi, korang boleh mendapatkan Honor View 20 yang mana mempunyai chipset yang lebih baik, performance yang lebih baik, kamera yang lebih baik, antara muka yang 100% sama, dan yang paling penting ianya juga turut menggunakan design jenis punch hole display sama seperti yang terdapat pada Huawei Nova 4 ini. Jadi macam mana guys? Apa pendapat korang? Korang setuju tak dengan pendapat aku ni? Komen kat ruang komen di bawah, okey? Jadi guys, sampai di sini saja review kita untuk hari ini. Macam biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye. So thanks Huawei, kau memang best way. La 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 la.